terima kasih ya. Buat semuanya. Papa antar dulu bentar ya sayang ya. Nanti papa dimarahin sama Allah kalau enggak pasar dulu. Oke ya, enjoy the game ya. Enjoy the game. Yang moderator yang enggak main tolong jaga dulu ya, yang teman-teman yang lain. Halo Tien, selamat datang Tien. Makasih udah follow sarang Beo pokoknya semuanya ya. Papa asar dulu ya. Menatapmu kembali. Wait a minute, enggak lama kok. Asar itu 4 rakaat, paling lama 10 menit ya sayang. Oke, aman. Udah di record ya, aman. Makasih Super B, ya Allah sehat selalu marah rezeki buat kalian semua. Sarang Beo, maaf enggak kelihatan mukanya. Langit malam telah mengatakan segalanya. Dimanapun Cinglong terbang, kebaikan turun seperti hujan. At Super B, aman apa bang? Hidup adalah untuk menipu sang maut. Yah, papa lupa matiin Google. Arus waktu tidak menunggu siapapun. Butuh jahitan, biar aku bantu. Google Waka. Akeong Super B berarti kita main max 4 kan? Sniper siap. Siapa targetku? Akeong tanggal 11 Agustus tahun 2008 iya kamu main match 4. Nantikan seranganku. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Mereka memanggilku seorang pahlawan. Karena aku menyelamatkan negaraku dari kamu kehancuran. Kamu main max berapa? Akeong tanggal 11 Agustus tahun 2008 nanti aja Jess belum mood main. At Super B, mending jadi wasit. Ba. Beng. Ngeri Anif Kagura. Ben. Beng. Beng. Welcome to Mobile Legends. Beng. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Beng. All troops deployed. Wajah tersenyum. Malah mainin Google. Forth.
Jangan ribut, ada yang lagi ibadah ya. Tap-tap. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lihat saja, nampaknya sudah mulai berjalan di menit yang ke-4 sepertinya. Bentar, Bapak cekin dulu. Aku mandi lumpur. Ya ilah ilah. Kau sayang, jangan kayak gitu. Ini lumpur. Yang kasih sayang. Ateos tanggal 11 Agustus tahun 2008 dang. Udah 2 kill akun wakak. Wih, mantap. Asteris okay. Aku. Kita mulai saja di sini kembali lagi. Kita sebutkan dulu dari tim biru. Nampaknya kita lihat, matikan dulu suara Google-nya sayang ya. Maaf ini ya. Kita sebutkan dulu nampaknya dari tim biru. Ada seorang di sana, Ujang Dimari. Dengan menggunakan perangkonya. Kita lihat di sini ada seorang Slayer Moon. Dengan menggunakan di sana Kaguranya. Ada juga seorang Vivi Yuvia dengan menggunakan NK-nya. Kita lihat juga di sini ada seorang Jetstopper. Dengan menggunakan di sana Joy-nya, ada juga Jess No Duit dengan menggunakan di sana Bruno-nya. Tapi lawannya di tim merah ada seorang Ijaz dengan di sana Arlott-nya, ada juga R7 dengan Selena-nya, ada Fadil dengan menggunakan seorang di sana
Paramisnya, ada juga seorang avocado dengan Leslie-nya, bahkan seorang Fachan dengan Susana di Sanchin-nya. Yang mulai kembali lagi, perusahaan untuk diamankan, nampaknya pergerakan yang sangat bagus. Kita lihat saja kawan-kawan, kembali lagi back to the game. Back to the, aduh tembok, Iron Hook tidak kena nampaknya. Kita lihat Fachan sendiri, nampaknya dia dihadirkan, tapi nampaknya jauh. Tapi diaman oleh Iron Moon, mau katanya tapi terlalu. Di sini udah war, apa yang terjadi harus mundur belo. Awas, awas, bentar. Ada yang minta pause tapi tadi main, gak jadi katanya. Ya Allah, ini gak jadi, lanjut apa gimana? Udah mati. Gimana tadi di war, di all in? Lanjut, oke siap. Lagi war, minta pause, gak bisa sayang. Tapi doang saja. Kembali lagi namanya Fadil, sepertinya ingin mengejar. Nampaknya poin kill, wih Fadil udah dapet 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 60.000 hari ini disawer sama Fadil. Oh my god, yang diberikan oleh seorang di sana biru ya. Biasanya sudah mulai kembali lagi pergerakan luar biasa. Ini, hey, akhirnya Ujang connect dari seorang Ujang. Lakukan saja terus dari kalian Alvar. Datang saja kembali lagi lihat. Paling taruh dari seorang Vivi. Vivi yang biar menarik. Tapi lihat saja, oh, lihat luar laser. Hampir saja Fadil mendapatkan poin kill kepada seorang Ujang. Kami datang kembali lagi nampaknya terkena raw dari seorang Arjan. Kita lanjutkan saja kembali lagi. Arjan tenggara-gara-gara jatuh. Ya dia mendapatkan lagi. Bahkan di sana, there's no duit. Nampaknya harus hilang. Luar biasa sekali kawan-kawan. Sudah mulai lakukan saja. Di sini kita lihat dengan cepat nampaknya. 5 poin kill. Wow. Luar biasa nampaknya sudah mulai terlihat. Tapi lihat, oh my god. Berikan saja kembali lagi. Bahkan seorang di sana. Anip, anip. One last hit. Lihat. Masih bisa saja. Terkena raw lagi-lagi. Lihat lagi. Sepertinya memang berbahaya. Pergerakan dari Chimera sepertinya. Memang dengan full check. Tapi lihat. Di sana. Rupanya hilang seorang avocado terkena. Akhirnya bersama kemudian. Silakan saja kembali lagi pergerakan yang sangat bagus. R7. Oh my god. Tokyo, itu Kormenieka, tidak jadi nampaknya Ijat terlalu still strong, still survive, still alive dari seorang Ijat dengan Arlotnya. Tapi nampaknya kawan-kawan, memang agak lain dan luar biasa, tapi nampaknya benar saja begitu adanya. Tidak bisa dihindari, tidak bisa dipungkiri bahwa tim merah dan tim biru sama-sama kuat untuk kali ini. 14-12, poin kill sudah mulai terlihat, tapi Fadil terpaksa menggunakan ganda kelet altar dari Fadil. One last hit, tidak bisa namanya. Damage dari seorang Yes No Duit dibantu oleh seorang Ujang. Terlalu sakit untuk dilupakan. Kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Yang mau ikutan gimana? Yang mau ikutan yang gratis lewat grup sayang. Anak papa semuanya ya. Papa anggap kalian anak semua di sini, maupun anak yang udah lama, ataupun anak yang baru mampir sini ya. Selamat datang di sini. Di sini apa-apa selalu ya. Wah, lihat berani sekali. Oh my god. Bahkan Just No Do It lihat man to man dengan seorang avocado. Tapi true damage dari seorang avocado belum sesakit pukulan tendangan si Madun. Terlihat saja sudah mulai kembali lagi waktu. Sudah mulai terlihat saja Lord Dicicil nampaknya terpisah di tengah darah. Bahkan sana Sende Budi kedapatkan saja. Apa yang terjadi sudah mulai masuk. Lihat sudah pergerakan yang menteri macet. Sudah mulai kembali gila. Saya mulai akan mendapatkan. Oh, Fachan sudah dibilang. Mungkin Fachan akan meninggal. Tapi kalau masalah retri, Fachan belinya di TikTok Shop, tidak di Alpha Merit ataupun Indo Merit. Tapi nampaknya sudah mulai zaman kan. Rupanya datang kembali lagi. Rupanya lagi Rupanya Sobel. Masih yang kalian tenor hilang. Terjadi trade game nampaknya Jason Dut pun hilang. Nampaknya 2 tuker 3 tidak worth it kawan-kawan semuanya. Tapi datang saja kita lihat. Sudah mulai respawn dari seorang di sana. Nampaknya Yuvia. Tapi kembali lagi lihat saja. Datang saja 3 lawan 3 sekarang sudah mulai terlihat. Oh, calling star moon. Hilang seorang di sana. Avocado terlalu offside. Tidak seperti biasanya. Nampaknya permainan dari seorang Avocado dari tadi. Kenapa dia main sekarang? Langsung offset lagi. Tapi lihat saja seorang Bruno katanya harus serius katanya. Tapi nampaknya pergerakan dan seorang Vivi berusaha untuk mengamankan Lordnya. Dicicil tipis-tipis. Tapi Iron Hook yang dicek tidak ada nampaknya. Bahkan di sini seorang Ijat pun hanya menanti di belakang. Bahkan seorang Fadil dan juga R7 masih berusaha untuk combo-combo wombro-combro. Tapi lihat saja, terlihat saja kembali bahkan. Nampaknya sudah mulai tercium bau-bau seorang Chess Topper yang mungkin bisa untuk di-kill. Nampaknya sudah mulai kawan-kawan.
Tapi datang, berusaha untuk kembali lagi, pergerakannya pun terbaca luar biasa, 27 pasang mata, tapi datang! Momentum slash! Digunakan! Just over! Benar-benar incaran! Fadil! Ijab! Bahkan di sana! Benar-benar luar biasa! Sudah mulai kembali lagi, pergerakannya pun terbaca, sudah mulai! Orkawan terkena! Rau! Bahkan di sana kita lihat! Kota Altar Fadil! Bukawan kami sudah mulai hilang! Di sana diberikan glory bag, yang overturn! Diamankan, lihat! Sakit sekali, walaupun di sana dia tidak menggunakan wardinya! Luar biasa sekali kawan-kawan, tapi nampaknya di sini pergerakan yang sangat bagus, luar biasa, tapi nampaknya ada lain. Tapi lihat saja di stack saja semak-semaknya. Mayat 6 kill, alhamdulillah sudah mulai kita lihat kembali lagi bahkan pergerakan yang sangat bagus. R7, dan di sana kita lihat seorang Slayer Moon berusaha untuk mengamankan bahwa Fadil pun dari KDA-nya 675, luar biasa. Tapi lihat R7, sakit banget lihat bola besi dari seorang si Madun. Tapi lihat datang kembali lagi, Phantom Slash digunakan Izzet, Phantom Slash ya, oh my god, dikombokan dengan Ultimate Slash, dan seorang R7, tapi double kill, lihat, true damage dari seorang Avocado sudah mulai sakit, sesakit, aku ketika ditinggalkan, dia nikah pada saat sayang-sayangnya. Tapi datang saja kembali lagi, lihat, Iron Man-nya tidak, konek kami udah banyak kepada seorang Avocado, dia ujung, diamankan, rupanya terjadi di sana kembali, oh, bahkan mega kill diamankan oleh seorang di sana nampaknya R7, tapi nampaknya bukan, itu seorang Ijat, oh my god, dia tidak sering dikeluarkan, Ijat saja inner turret hilang, rupanya inner turret diamankan oleh seorang Ijat, Ijatnya sudah mulai membara, bahkan seorang Macan tidak mau kalah untuk mendapatkan killnya. Lihat saja tim merah mulai membalikkan keadaan dari segi item pick pun kita lihat di sini sangat-sangat luar biasa nampaknya pergerakan dari seorang tim merah. Meteor Shower, bukan Mountain Shocker di pop up. Tapi datang terlihat saja. Bahkan di sana dari seorang Ujang pun sepertinya masih kurang item damage-nya. Oh, defense, sorry. Baru jadi Athena sepertinya. Iron Man konek lagi. Harusnya menjadi cara lagi. Apa yang dilakukan? Tapi di sana masih bisa menghindar. Phantom Flash. Lihat siapa aja seorang Izzat. Pergerakan yang sangat bagus. Tapi apa yang dilakukan? Saya dengan berat. Tapi Pacan. Mendapatkan di sana Lord. Jangan percuma. Selagi yang dikeluarkan. Tapi datang kembali lagi. Untuk diamankan. Tapi lagi sekali. Fadil dapat kill lagi. Looking for double kill. Oh no. Datang saya luar biasa. Jadi kembali lagi pergerakan yang sangat bagus. Oh my god. Fadil berusaha untuk naik mundur. Wih. Kotek-kotek nampaknya luar biasa. Dari seorang Fadil. Lihat saja yang mantan. Avocado true damage yang mulai terasa. Terasa sakit. Lihat orang Slayer Moon harus hilang. Bagus sekali. Tapi namanya sana sudah kembali lagi. Tapi namanya digerakkan diamankan. Tapi lihat. Athena Shield yang pecah. Ujang. Ujang bisa mati. Masuk aja. Wah bagus. Sip. One kill. Wah Fadil. Red team hero has been slain. Fadilnya kepancing ragu-ragu. Fadilnya ya Allah bisa aja. Bisa-bisanya dia terpancing, ya Allah. Saking pengennya dapat poin kill seorang Fadil di sana memaksakan diri. Ya Allah, mesti. Tapi lihat nampaknya pergerakan bagus. Bahkan seorang Joy Chestopper pun walaupun dibully 4-8 2 dari poin killnya, tapi nampaknya lihat Lord pun akan hilang dengan percuma. Lihat saja. Mantan Shocker sudah di pop up, nampaknya apa yang terjadi? Aku ikut belum, Pak? Belum, Christian. Bang, baru mulai ya, Bang. Baru match ketiga ini, sayang. Ini match yang ketiga. Tapi nampaknya 20 pasang mata sangat luar biasa. Lanjutkan saja kembali lagi berusaha untuk diamankan. Bahkan dari beberapa player yang memang sudah sangat terlihat. Wow. Lihat saja, sudah mulai kembali lagi. Diamankan juga. Wih deh, Phantom Flash-nya. Bahkan kena raw. Apa yang terjadi? Tidak ada pop up langsung oleh seorang Fadil. Fadil mencari celah. Apa yang terjadi? Yang dilakukan nampaknya sudah mulai masuk. Oh my god, Ijab mendapatkan banjir lagi. Tentang kejamankan. Avocado mendapatkan true damage yang sakit. Lihat saja sudah mulai kembali lagi Phantom Flash. Oh my god, Pacan pun tidak berbakti. Diamankan hilang apa yang terjadi. Oh, double kill. Looking for triple kill. Diamankan seorang Pacan. Wipe out. Pacan. Rupanya. Mungkin di MBL tidak worth it. Di ASL tidak worth it penggunaan Hyper seorang. Disansin, tapi kalau di sini sangat worth it, tapi pause pun dari seorang Leslie tidak jadi. Jangan end katanya. Oh my god, yeah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya masuk custom abang malah jadi wasit. Masa Puyo 70k alhamdulillah ya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya Allah. 100.000 ya Allah hari ini. Makasih Pacan. Makasih Fadil, makasih Biru, ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Back to the game, back to the pick, back to the...